Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni, saya agen Bekasi, tepatnya di daerah Tambun. Kesibukan saya sehari-hari, saya juga mengajar di salah satu sekolah madrasah swasta di Jakarta. Ibu rumah tangga juga, punya usaha kecil-kecilan juga, repack snack sama jualan goban juga. Bergabung di Goban sejak Oktober 2016. Itu pertama kali ngeliat produk Goban itu di Facebook. Awalnya emang saya awalnya nih cuman jualan-jualan gitu aja, jadi reseller aja biasa gitu. Tapi begitu ngeliat produk Goban nih, kok kayaknya produknya eye catching, kemasannya menarik gitu. Tapi dari itu saya penasaran nih, pengen coba. Akhirnya saya coba, ternyata enak. Coklatnya memang beneran enak. Beneran enak ya, gak peres ya. Coklatnya beneran enak gitu. Terus anak saya juga suka gitu, dikasih anak saya. Terus saya, wah ini kayaknya cocok nih buat dijual aja. Akhirnya saya pesen ke salah satu agen juga. Awalnya jadi reseller dulu, pesen 30 piece. Belum tahu nih siapa mau beli tadi aja 30 piece gitu, karena kan emang syaratnya begitu. Sebelumnya saya nggak pernah nyetok barang, sebelumnya saya nggak pernah gitu. Kalau jualan ya jualan aja, ada yang pesan baru beliin gitu. Tapi nggak tahu kenapa saat ngelihat produk Goban kayaknya saya yakin gitu bakalan laku gitu. Akhirnya pesan 30 piece, kok ditawarin ada yang beli 2, 3. Saya mesti nganterin tuh sendiri, nganterin ke rumah-rumah gitu kan sendiri. Akhirnya dari situ kok makin banyak, nah memutuskan lah untuk jadi agen. Saya ada 16 orang reseller sama 4 sub agen. Kalau sebulan saya utok aja per minggu itu bisa seminggu 2 kali ya. Seminggu itu bisa 200 sampai 300 piece. Itu kalau sebulan berarti dikali 4, 1200 ya, 1200 pieces sih per bulan. Ya, semenjak gabung di jadi agen di Goban, enaknya tuh kita kalau misalnya mau posting gitu dari Goban, biasanya kasih kita gambar-gambar yang menarik, yang eye-catching buat di posting lagi nantinya di Instagram atau di Facebook kita gitu. Dan enaknya juga di grup itu, di grup tim kita itu, kita bisa sharing dan mulai kesulitan nih, gimana nih cara ngadepin customer nih yang kayak begini, customer A, B, C, D, F, G misalnya gitu. Itu kita saling sharing di situ, enaknya di situ. Terus punya mentor-mentor yang aduhai ya, di situ keren-keren banget deh. Nanti kita diajarin juga gimana caranya supaya produk kita tuh beneran laku di pasaran gitu. Jadi nggak usah takut buat gue stok 100 pieces kira-kira laku nggak ya, ntar gimana ya, siapa yang mau beli gitu. Nggak usah takut gitu. Nanti di Goban itu enaknya kita dibimbing sama mentor-mentor kita, nanti diajarin juga, ada e-booknya juga, e-book untuk nanti gimana caranya jualan online biar produk kita tuh laku tuh di pasaran. Buat teman-teman yang mau mulai jadi agen atau reseller Goban, gak usah takut jualan kita gak laku. Kalau jualan makanan enak itu udah pasti laku, itu aja sih. Jadi gak usah takut makanan kita, jualan kita gak laku, apalagi makanan gitu. Kalau makanan kan siapa sih yang gak butuh makan, semua orang butuh makan gitu, apalagi cemilan gitu. Jadi gak perlu takut jualan yang gak laku, karena pada dasarnya bisnis itu butuh ilmu. Jadi nanti kalau di Goban, kalau kita gabung di Goban, kita ada diajarin gimana caranya supaya nanti barang kita tuh laku gitu.